Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya saya tidak menyapa sahabat semuanya. Kali ini dalam edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kereta apian. Alhamdulillah di hari sekarang tanggal 28 September 2020 tepatnya berulang tahun PT Kereta Api Indonesia. Di hari ulang tahunnya ini semoga PT KAI semakin jaya selalu, tetap menjadi andalan masyarakat nomor satu di Indonesia. Yang ke-70 tahun semoga lebih baik lagi dari sebelumnya. Alhamdulillah pada ulang tahun yang ke-75 ini PT KAI mendapat banyak sekali momen dan kado istimewa. Terutamanya kemarin sudah diresmikannya jalur Cipatat-Ciranjang yang sudah hampir 1 dekade nonaktif. Alhamdulillah sekarang kembali beroperasi seperti biasanya, melayani masyarakat dengan baik. Nah, pada kali ini juga PT KAI mendapat kado terindah, nah yakni bertepatan dengan hari ulang tahunnya KAI Ciremai. Nah, semoga menjadi prioritas yang baik juga dan tetap menjadi pilihan masyarakat nomor satu. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu buat PT KAI dan lancar selalu dalam bisnisnya, terutama dalam bidang perkereta apian. Ini dia kado yang satu dari PT KAI pada ulang tahun yang ke-75 tahun. PT KAI berhasil mereaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut yang telah hampir 40 tahun nonaktif. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah setempat, PT KAI kembali melayani rute jalur Cibatu Garut, melayani semua wisatawan baik masyarakat maupun para pelancong dari berbagai kota untuk mengunjungi kota Garut. Nanti tidak perlu susah-susah mencari kendaraan atau menaiki kendaraan umum yang takut macet, cukup naik kereta api saja dari stasiun tujuan ke stasiun Garut. Nah, ini dia unik dari stasiun Garut, terletak di pusat kota yang sangat strategis. Banyak sekali jalur yang akan menuju stasiun Garut, bisa dari jalur Terminal Guntur, pasar Mandala Giri, pusat pembelanjaan Garut, terutamanya di Pengkolan. Nah, itu sangat dekat sekali akses jalannya. Kalian hanya perlu jalan kaki saja sudah sampai. Dan stasiun Garut akan menjadi stasiun termegah. Mudah-mudahan ramai diminati oleh wisatawan, baik itu pengunjung dari luar kota maupun dalam kota. Ini dia progres reaktivasi sudah hampir selesai. Kita tinggal menunggu waktunya saja untuk pengoperasian jalur kereta api Cibatu Garut. Mudah-mudahan PT KAI semakin jaya selalu dan semakin sukses selalu dan tetap menjadi andalan semua masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun untuk PT KAI yang ke-75 tahun. Semoga semakin jaya dan sukses selalu buat PT KAI Indonesia. Nah, untuk sahabat yang suka berpergian dengan kereta api cukup menggunakan KAI Access yang ada di aplikasi Play Store dan App Store di handphone Anda. Nah, pemesanannya sangat mudah sekali, hanya dengan satu ketukan jari saja sudah bisa dipesan tiket untuk pulang pergi. Lebih nyaman lagi dan praktis, tidak perlu antri di stasiun. Hal ini untuk mengantisipasi antrian panjang atau kehabisan tiket. Nah, bila pesan melalui KAI Access, sahabat tidak perlu khawatir lagi takut kehabisan tiket atau antrian panjang, karena sahabat sudah pesan terlebih dahulu di KAI Access. Cara menggunakannya sangat mudah, cukup buka KAI Access, lalu verifikasi identitas sahabat semuanya, dan pilih tujuan stasiun yang sahabat tuju, lalu ketikkan di situ pilih pesan. Sangat gampang sekali dan mudah diakses di semua kalangan, baik itu usia kaum muda, dewasa, tua maupun yang sepadannya ya. Semoga informasi kami bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat seputar perkeretaapian, mengenai jadwal keberangkatan, KAI Access, seputar info reaktivasi kereta api hanya dari PT KAI.